I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can help but show. You break this heart and tear it apart, and suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me say, I'll be true to all the way. Cause it's you who feels the emptiness in me. It changes everything you see when I know I got you. Your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes stare at me and make me say, I'm with you through all the way. Cause it's you who feels the emptiness in me. It changes everything you see when I know I got you. Tepuk tangan buat Emil Dardak. Emang gak pernah grande. Banyak. Ya. Banyak. Itu ngasih bunga apa nganter pesanan bunga? Loh, kalau fashion show kan kayak gitu. Kelar fashion show ada yang ngasih bunga, saya juga pengen, Pak. Bukan sama fast-fastnya, bunganya aja. Ya kan, ini maksudnya pajangan kantor, bukan. Pajangan kantor ya, inventaris kantor ya. Ini didiamankan aja, diamankan ya. Ya mas, oke, tolong. Sekali lagi tepuk tangan buat Emil Dardak. Ya, ya. Wow. Kita silakan duduk. Memang udah terkenal sih bisa nyanyi ya. Betul. Tapi katanya nih, lagu You itu yang tadi itu memang lagu buat menggait Arumi Bachsin pada apakah waktu pacaran. Benar? Apakah benar begitu? Yeah. Jangan Mas Emil jawab. Yang dikasih lagu dong ya jawab. Yeah, jadi benar. Dulu waktu pas pacaran dia sering nyanyi itu lagu You. Okay. Kemudian Through the Years. Through the years. Terus lagunya dia yang Saat Kau Hadir. Terus ada juga lagunya yang apa namanya pas nikah bikin lagu judulnya Dialah. Tapi sampai sekarang belum rekaman. Tuh, ya sibuk soalnya. Kenapa lagu You waktu itu yang dibawakan? Ya, gue tuh emang ini salah satu lagu yang saya suka dari SMA gitu. Dan ya lagunya enak. Jadi bukan enak. Cuma buat aku aja waktu itu. Terciduk. Abis ini di belakang kayaknya mulai memanas. Ya, kita ganti programnya jadi acara yang terciduk. Kupas dulu ya sementara. Ya. Gimana kalau dijawab itu pertanyaannya? Enggak, dan ini salah satu lagu yang juga ternyata Arumi juga suka. Oh, memang gitu. Suka. Jadi ya pas lah. Klop, terus liriknya gitu. Kan romantis banget ya. Betul. Pas pacaran kan kasmaran banget ya. Jadi kan Dulu kalau diajak pacaran kemana sih? Paling yang dengerin lagu. Dengerin lagu? Suka. Lebih ke mobil dong ya. Mobil, dengerin lagu. Lebih humble ya. Saya gak nyangka. Murah ya pacarannya ternyata ya. Frugal. Cuma dengerin. Yang bosen nih ngapain yuk. Dengerin lagu. Wah, live bandnya. Enggak, radio. Iya, mobil aja gitu. Enggak, live band maksudnya. Oh, live band. Jadi dari satu ke satu kita tuh sampai punya dan juga hafal jadwal ngeband. Band favorit itu. Favorit yang biasa ngeband di kafe gitu. Kenapa gak jadi musisi sih dulu? Itu dia. Iya kan? Dulu kan emang seneng bermusik, bikin lagu. Dulu memang rekaman dan masuk chart. Juga masuk. Kenapa gak dilanjutin? Bikin album loh. Iya, ada albumnya, satu albumnya. Iya, jadi waktu itu ada pilihan. Nekunin di musik, tetap. Atau
jadi waktu itu dikasih kesempatan jadi interim CEO ya, jadi PLT direktur utama sebuah bank infrastruktur yang dibangun Indonesia sama lembaga asing, ada ADB, ada World Bank, ada Jerman, dan ya saya dikasih kesempatan untuk jalanin sebagai pelaksana tugas direktur utama selama. Jadi kalau tawarannya itu cukup mudah ya pilihannya ya tampaknya. Pilihannya iya, itu saya pasti memilih untuk bermusik ya. Kelihatan terdengar serius gitu tadi itu, ya. Itu bedanya. Kalau Mas Emil kan melihat kesempatan begitu, raihan dan besar. Masa depan. Yes. Kalau ini lihat capek kan kerjanya. Nanti aku dikejar-kejar deadline, meeting, terus gitu tiap hari ya kan. Kalau musik kan enak, bisa tour gitu. Tapi kalau nggak sempat bermusik nggak kenal Alumi. Oh ini dulu tuh benar-benar kayaknya memang bermusik cuma untuk dapet jodoh nggak sayang. Oh gitu, makanya udah dapet, musiknya berhenti gitu. Karena you have to finance your relationship kan. Karena pacarnya murah loh. Prospektif. Karena pacarnya murah cuma radio doang. Radio doang. Apa yang mau di finance gitu. Karena murah banget. Sekarang kan udah banyak mengenal nih. Kita mau uji aja kali ya. Oh ada ujiannya. Ada ujiannya. Boleh. Hidup itu kan penuh ujian. Betul sekali. Berarti harus dilewati ya. Betul. Salah satu ujian hidup ya di program ini. Yes. Cukup ujian atau cobaan? Ini ujian aja. Ujian. Jadi ini bisa dilampaui dengan membawa spidol. Kalau cobaan hidup nggak bisa kelar sama spidol ya. Betul. Ini bisa kelar sama spidol. Jadi kita ada beberapa pertanyaan. Seberapa Anda mengenal pasangan Anda ya? Oke. Okay, nggak boleh nyontek. Nggak boleh saling lihat loh. Tolong jangan diperlihatkan agak ngumpet-ngumpet. Mungkin Mbak Arumi di studio ini, Mas Emil bisa di studio orange ya, Mas Emil depannya. Yang mana di luar sana? Ya, oke. Okay. Pertanyaan pertama. Coba kamu dulu yang nanya gitu. Oke. Okay, pertanyaan pertama. Berapa nomor sepatu pasangan Anda? Katanya nggak jadi ini yang ditanya. Jadi. Tahu gitu saya tanya beneran. Nggak bisa, jangan prepare dong. Jadi ceritanya gini, buat Anda yang di balik layar nggak dengar apa-apa. Jadi tadi kita kan udah briefing kan. Jadi Mas Emil pertanyaannya contohnya ya seperti nomor sepatu pasangan Anda. Tapi kan ini udah kita kasih tahu ya, jadi nggak kita tanyain. Ternyata kita tanyain. Saya nggak jadi ngecek tadi. Jadi salah kayaknya. Tentu nggak cek deh. Oke, silakan dijawab dulu. Jangan dilihat nanti kamu koreksi lagi. Enggak boleh dikoreksi. Iya. Yeah. Enggak, aku enggak koreksi. Yeah. Boleh. Kalau mau diiringi musik boleh. Tapi kadang-kadang tidak selalu jawabannya sebenarnya itu yang terbaik untuk ditulis. Oh, antara suami dan istri kan pasti tahu kenapa. Iya. Kayak misalnya juga ukuran lingkar pinggang harus dikecilin dikit dari sebenarnya. Kan? Iya. Okay. Betul. Dan kekompakan. Jadi kekompakan suami istri itu terukur pada saat suami ngecilin ukurannya dan istrinya mengiyakan betul segitu. Betul. Ya, itu. Itu saya ngerti itu. Jadi kita tos dulu ini sebagai suami-suami ini. Betul. Oke. Pertanyaan kedua. Di manakah tempat makan favorit kalian? Wah, apa nih restoran maksudnya? Lebih ke warung sate tahu. Sih, Mbak. Kalau lebih sering dibawa ke warung mie, ya nggak apa-apa dijawab juga, nggak apa-apa. Restoran kali ya, restoran. Oh gitu. Yang buat makan ya. Oh gitu, harus di luar. Enggak, ya kalau di dapur rumah di ya dapur terserah rumah, juga ya, sih kalau apa juga. Di halaman belakang. Bisa. Di samping kita, kamar. Di mana aja. Di teras rumah, minum banyak kopi. Banyak pertanyaannya ini ya. Atau gini jawabannya. Di mobil sambil dengerin radio. Ya, ya. Konsisten. Ini lebih mudah tampaknya. Nomor 3. Siapa sih di antara kalian berdua yang paling males kondangan? Yang kalau pergi-pergi tuh suka bawanya, aduh aku capek. Aduh bilangin aja lah lagi gak enak badan. Aduh diundur aja lah nikahannya. Iya. Siapa? Nikahan siapa? Undur-undur aja. Coba. Wah Mas Emil sepertinya ini pertanyaan paling tricky ya di antara semuanya. Gue lagi ingat siapa aja yang kondangan. Sama aja. Sama males. Oh. Okay. Bukan males sih tapi sering gak bisa. Sering gak bisa. Betul. Sering gak bisa. Yeah. Oke kita buka jawaban yang pertama. Berapakah nomor sepatu pasangan Anda? Jawabannya? 42. Betul Pak Dua? Iya betul. Betul Pak Dua, oke. Jawab pertama betul. Yeay. Nah, baru ini berapa? Berapa nah. Coba? 39. 39 betul? Tergantung apa itu, high heels atau flat? Waduh. Wah, kompleks sih, kayak bakal high heels. Kalau high heels? Kalau high heels 39, kalau sepatu flat atau cats gitu 40. Oh.
Okay. Padahal biar kesannya enak jangan kepala empat gitu ya. Laki perempuan dia channel 39. Jadi tetap benar. Tiga ya. Cuman kalau Cat 40. Taktiknya luar biasa. Luar biasa loh. Ya. Soalnya dulu saya pernah maksain pakai sepatunya dia bisa masuk. Oh iya. Kaki saya gede banget dong ya Allah. 42 ya Pak. Mas Emil, gede sebelah kaki. Udah bagus kecil-kecilin. Iya benar emang yang ini. Makanya saya pikir tadi mau nanya. Ukurannya berapa? Sepatu yang mana? Kiri atau kiri kanan? Kanan gitu ya. Kiri sama kanan beda, 138, 142. Itu gimana jalannya? Kaki kanan saya memang lebih besar dari yang kiri. Oh okay. Gitu ya? Jadi dia kiri 39. Pernah masuk kaki, apa pakai? Kaki saya kanan. Selalu enggak mungkin beda-beda bukan, nomornya bukan ya. Yang hak ya. Okay. Bukan lagi nyobain yang hak ya. Itu penting untuk diklarifikasi. Enggak ada kerjaan nih ngapain cobain sepatu hak ah gitu. Enggak gitu ya. Yang sneakers ya. Oke. Okay. Itu disclaimer ya. Oke, jawaban berikutnya. Di mana tempat makan favorit Anda berdua? Coba. Rumah. Di dapur rumah. Di dapur rumah. Benar di dapur rumah. Wah, Brofis. Kita juga dong. Kalau di Trenggalek, itu yang enak-enak itu justru hasil alamnya kan. Okay. Jadi durian, terus jadi apa? Jadi kita kalau di Trenggalek lobster, ya. Oh. Jadi lobster. Ini kita benar-benar kalau pergi gitu masyarakat suka apa? Kasih lobster. Kadang-kadang kita bisa beli, kita juga beli itu tapi benar-benar udangnya enak fresh banget. Jadi masak. Udangnya benar-benar dari tambak diambil gitu. Yang baru fresh dimasak di rumah, makan di rumah. Masak di dapur. Jadi masaknya dapur. Dan yang terakhir, siapa yang paling malas kalau ada acara tuh suka bawanya enggak bisa? Sama-sama enggak bisa. Sayang kok bilangnya gini, maksudnya kan tadi udah diralat jadi Coret, selesai. Diganti sih Mas, ulang diganti dulu. Lu. Udah diralat jadi enggak bisa. Soalnya dia suka kadang-kadang jagain anak. Jadi aku enggak bisa pergi, harus jagain anak. Jadi harus sendiri. Ya, tapi kan kamu juga pergi. Sering enggak datang orang bentrok mulu. Oke. Ya udah. Dari pihak keluarga nih enggak bisa bantu. Nah nanti kita akan hadirkan satu tamu lagi, ini juga menarik, lebih dekat masih dengan ada. Jakarta juga nih posisinya. Ini kan untuk maju di Jawa Timur. Betul. Yang berikutnya ini akan maju di Jawa Barat, tapi kita nggak mau ungkap dulu. Kita jangan. Rahasia. Biar penasaran, jangan dibilang dulu dia Bupati Purwakarta, nggak usah dibilang. Tadi udah disebutin Bang. Nggak nyebut nama. Tapi kan Bupati Purwakarta nggak 818 orang, cuma satu. Gitu. Usai jeda, kita akan hadirkan. Tetap di Talk with Timothy. Talk dulu. Saya.